masih tetap menanti. Setelah gelap kan terbit mentari, kembali melangkah nanti akan berlari. Sekali lagi hati masih mencari alasan untuk aku tetap berdiri. Kembali melangkah nanti akan berlari. Sekali lagi. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku sekali lagi ditemenin sama Regi Dampak. Sekali lagi hey, kita ngereaksi in si Onyo nyanyi lagu sekali lagi Karnaval SCTV Pangandaran. Aduh, rada-rada ya dua host ini ya. Kali ini kita akan jelasin Onyo Betran Putra Onsu nyanyiin lagu Sekali lagi. Oh iya, aku nanya nih para subscriber kita di XP Pangandaran kemarin, ada enggak yang nonton? Boleh komen di bawah, Kak, aku nonton, Kak. Aku yang gimana, ternyata, Kak. Gimana gitu, keseruan nonton di sana ya? Gimana tuh? Cuma sehari doang apa dua hari sih Onyo tampilnya? Kan ya Sabtu Minggu kan bersamaku. Langsung aja ya, kita makin ngaco. Yo. Onyo sekali lagi. Tapi sebelum itu, ini juga cuma sekali aja kalian ada pencet masuk break it. Jangan dua kali ya. Sekali aja, jangan macam-macam. Langsung aja Veteran Putra Onsu sekali lagi. Asik. Apa yang mau disikat? Pantai. Tapi kalau aku boleh ini kayaknya bukan dancernya Onyo deh. Bukan, ini BDS teman-teman Batavia dancer. Iya, soalnya kalau Onyo sama dancernya koreonya udah hatam mati dah ibarat kata tuh. Onyo enggak perlu noleh ke belakang lagi untuk lihat gerakan kan? Iya kan, benar kan? Kalau dancernya Onyo tuh langsung digreng-greng gitu ya. Chemistry dapet. Jadi agak salfok aja di awal-awal ini. Enggak ada yang salah sih. Kita aja yang salfok. Aduh, suka menjain juga. Asik. Sukanya itu sih, tetap stabilnya itu. Itu dia. Itu kan sambil goyang kan? Sambil gerak ya. Sekali lagi. Nah iya. Oh iya, Batavia dancer. Langsung teriakannya langsung rame semuanya ya. Heboh, suaranya masih aman ya kalau selama kita tidak ada memberikan komen yang apapun berarti aman gitu. Aduh, oh ya Allah. Aduh, rip and run-nya. Angkasa. Tadi sebelum itu juga ada rip and run pas kita ngomong. Betul sekali. Dan lebih cakep lagi teriakan kalian, BSB. Gue perlu fokusnya yang teriak itu, ya Allah, itu lakarnya gak putus, Neng. Teriakan kenceng banget. Kalau gue langsung pedes, terberokan, teriak begitu. Sekali lagi. Asik. Gitu ya, ciri khas Onyo banget tuh. Satu lagi aku suka stylenya Onyo. Yes. Santai tapi apa ya, enak aja dipandang mata gitu ya, terang kuning gitu. Itu kayak jadi pengen kayak permen gitu, gulali nggak sih, pengen makan gitu karena colornya bagus. Iya kan, colornya bagus banget gitu. Sama kulitnya Onyo tuh kelihatan bright kulitnya itu. Jangan sampai dilupakan, lupakan nanti belakang masalah bisa dicari.
Sumpah lo kangen juga sama lagu ini, udah lama kangen, banget kangen, ya dengerin kangen, lagu kangen, ini lo. Pokoknya masih apal lo rapnya? Masih lah, rapnya enak banget ya. Gak kayak asal ngomong gitu. Yes. Asik. Aduh. Kesan masih langsung gitu ya. Angkasa masih. Itu susah loh intinya karena kalau kita ke lamaran angkasa. Kedatangan ke selanjutnya ya. Masihnya kita kelewatan temponya. Oh. Gila rekan-rekannya. Aduh, enak. Enak banget. Bagian ini part ya, semuanya aku suka nih. Enak banget dari awal tadi sampai ini enak banget. Jadi gue aja paling goyang tuh. Di lagu ini kan ohnya memang gak ada waktu untuk break ya? Iya, gak ada. Breaknya semprit-semprit doang. Iya, gak ada yang kayak panjang gitu dua part. Iya, interlude-nya yang panjang ada. Tadi dia kasih rap kan disitu. Gak ngos-ngosan. Koreo lagi. Koreo, panas coy. Kan lagi panas di pantai coy. Kan lagi. Aduh, kalau ngerjain ini kenapa ya? Lagi. Banyak loh di sini dikasih sama dia. Di sini banyak banget sekali lagi. Di versi ini ohnya lebih ngasih banyak apa namanya legato di sekali lagi di itunya loh. Ini pengulangan berapa kali kok nggak bosen ya dengerinnya? Yes, malah asik dan ikut asik banget dance. Asik. Nice. Habis ya? Udah agak lupa soalnya lagu ini iya, kan. Gimana nih? Gimana pengulangannya berapa kali tuh? Kan ini udah lama banget kan lagu ini. Dan jarang lah kita dengar orang nyanyi lagu ini gitu ya. Dinyanyiin lagi ngobatin kekangenan banget sama lagu ini dengan rambut Onyo yang kepang afro ya, ya. Kita langsung yang shock dulu waktu lihat Onyo gitu, gaya baru lagi bilang nih kayak Jaden Smith nih kita bilang ya. Terus lagu ini mana Justin Bieber nih ya. Dan di sini aku suka banget itu kayak tadi aku bilang ohnya dinyipas sekali lagi di situ banyakin legato sama dia, biasanya kan sekali lagi udah gitu ya, doang ya. Itu nggak banyak gitu ya kan legatonya di lagu ini. Dan riff and run-nya banyak banget sumpah di lagu ini, dia kasih riff and run-nya banyak banget. Memang nggak dimacem-macemin sih lagunya, nggak yang dianeh-anehin lagunya. Iya, lagu ini nggak menuntut jadwal untuk hawa-hawa ya kan. Yang pasti sih aku tetap salut sama stamina-nya. Nah itu dia. Tadi kita bilangin nggak ada istirahatnya, nggak ada jeda buat Onyo narik nafas, ya, walaupun itu satu bar, dua bar itu nggak ada. Di sini Onyo benar-benar ya nyanyi, yang nge-rap, yang nge-dance ya kan. Iya, padat banget kan. Jadi bukan lagi dijemur gitu-gitu terik matahari di pinggir pantai Bunda, coba bayangin Anda. Betapa panasnya di sana. Tapi ya, semuanya masih aman ya, terkontrol ya, indah banget semuanya. Apa namanya, orang juga dengernya tuh ingin puas gitu ya kan. Cakep. Tapi kalian belum cakpel, belum subrek channel. Hah? Masih ada belum subrek? Masih loh, ini belum subrek. Allah. Di SD kan banyak banget. Ayo dong semuanya, ya, buat kan? SD doang ya, subrek channel ini. Semua ya, subrek channel ini. Dan juga loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.